Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Tukang Desain Amatiran. Yoi. Oke, kali ini kita akan membagikan beberapa shortcut yang ada pada Corel Draw dan juga cara penggunaannya. Langsung saja, yang pertama yaitu CTRL plus C dan juga CTRL plus V. Itu gunanya untuk mengcopy paste ya. Semisal gini, kita bikin rectangle seperti ini, kalian seleksi seperti ini, lalu tekan CTRL plus C, lalu CTRL plus V. Nah seperti ini, otomatis akan mengcopy paste. Nah untuk yang kedua yaitu CTRL plus D. CTRL plus D adalah gunanya hampir sama dengan copy paste tadi ya, yaitu dia untuk menduplikat objek seperti ini. Kalian tekan CTRL plus D, nah dia akan otomatis berduplikat seperti ini. Oke, lanjut ke tiga ya. Yang ketiga adalah CTRL plus A. CTRL plus A fungsinya untuk menseleksi semua objek. Misal seperti ini, kalian tekan CTRL plus A, nah dia akan otomatis diseleksi ya. Atau seperti ini. Nah ini kan jauh ya, kalian tekan CTRL plus A, nah dia akan otomatis terseleksi semua objek yang ada pada lembar kerja ya. Untuk yang keempat yaitu CTRL plus N. CTRL plus N adalah untuk membuat dokumen baru. Contohnya seperti ini, kalian tekan CTRL plus N, nah nanti akan muncul tampilan seperti ini, create new document. Kalian tekan OK, nah dia akan membuat lembar kerja baru ya. Oke, kita close saja. Yang kelima adalah CTRL plus X. CTRL plus X adalah fungsinya untuk cut atau memotong. Semisal kalian buat seperti ini, nah ini kalian tekan CTRL plus X, nah dia akan memotong. Untuk mengembalikannya kalian tekan CTRL plus V, nah seperti ini. Untuk yang keenam adalah CTRL plus Shift plus S. Itu fungsinya untuk menyimpan dokumen atau save as ya. Seperti ini contohnya, CTRL Shift plus S. Nah kalian pengen menyimpan di mana? Tinggal simpan saja seperti ini. Oke, untuk yang selanjutnya CTRL plus I. Itu untuk import file ya. Kita coba import file CTRL plus I. Nah, seperti ini. Kalian tinggal import apa saja yang ingin kalian import ya. Oke, untuk selanjutnya yaitu CTRL plus E. Itu fungsinya untuk export file. Nah misal kalian sudah bikin desain seperti ini cuma perumpamaan ya, sudah bikin seperti ini, kalian tekan CTRL plus E. Nah seperti ini, kalian mau simpan sebagai apa, nah di sini tinggal pilih saja. Oke, untuk yang selanjutnya CTRL plus Q. Nah ini untuk mengconvert menjadi objek ya. Ini berfungsi untuk biasanya untuk font downloadan ya. Semisal saya mau buat font seperti ini, tulisan ya, desain. Nah seperti ini. Nah ini ya, ini kan dia masih bentuk font ya. Ini masih bentuk font seperti ini ya. Nah kalian tinggal tekan CTRL plus Q. Nanti dia akan berubah menjadi objek sampai muncul seperti ini. Ada titik-titik seperti ini. Untuk yang selanjutnya yaitu CTRL plus G. Itu fungsinya untuk menggroup. Nah seperti ini, misal kalian mempunyai dua objek. Nah ini kan masih terpisah ya, antara satu sama satu ini dia masih terpisah ya. Kalian tinggal seleksi semuanya seperti ini, lalu tekan CTRL plus G. Nah ini otomatis sudah gabung menjadi satu. Oke, lalu selanjutnya yaitu F2. F2 adalah zoom one shot. Jadi kalian cuma bisa zoom satu kali
Semisal kalian punya objek lingkaran seperti ini. Nah, ini kan kecil ya. Kalian tekan F2 sampai muncul seperti ini ya. Kalian tinggal seleksi yang mau di zoom seperti ini. Nah, dia otomatis akan berubah menjadi kursor lagi. Jadi cuma bisa satu kali. Oke. Untuk yang selanjutnya F4. F4 itu untuk zoom semua objek. Jadi seperti ini. Jika kalian masih ada objek yang di sini. Nah, ini otomatis nanti kalau kalian tekan F4 akan zoom semuanya seperti ini. Nah, untuk yang ke-13 yaitu F8. Ini kita hapus dulu. F8 fungsinya untuk membuat teks. Jadi kalian nggak perlu lagi ke sini ya. Kalian tinggal tekan F8. Nah, nanti muncul seperti ini. Kalian tinggal klik, lalu kalian ketikkan apa yang kalian ingin ketikkan ya. Nah, seperti ini. Oke. Untuk yang selanjutnya yaitu F12. Nah, F12 ini berfungsi untuk membuka ukuran outline. Nah, misal di sini akan saya kasih outline merah. Nah, ini. Jadi untuk F12 ini kalian nggak usah susah-susah pergi ke bawah sini ataupun ke sini ya. Kalian tinggal seleksi pada bagian ini, kalian tekan F12. Nah, dia akan muncul seperti ini. Kalian atur sesuka hati kalian, lalu tekan OK. Nah, dia akan otomatis membuat outline seperti ini. Oke, untuk yang terakhir yaitu spasi. Mungkin belum banyak orang yang tahu ya, spasi itu salah satu shortcut ya yang cukup membantu buat kalian. Nah, spasi adalah untuk kembali ke kursor. Jadi semisal kalian sudah memakai seperti ini. Nah, kalian ini kan pakai rectangle ya, terus kalian pakai ellipse. Nah, ini kalian tinggal tekan spasi untuk kembali ke kursor ini. Gini caranya. Nah, dia akan kembali ke kursor. Nah, cukup sekian tutorial dari saya. Mungkin kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih.